Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Alasi. Di video kali ini sih akan share lagi resep masakan telur crispy sambal mata. Untuk bahan-bahannya di sini sih punya 4 buah telur, ada 5-7 lembar daun jeruk, ada 10 cabai rawit dan 2 batang serai, juga 5 siung bawang merah dan 8 sendok makan kurang lebih ya tepung serbaguna yang spicy hot di sini sih punya. Nah, di sini sih punya terasi bakar, garam dan gula pasir. Terus di sini sih punya perasan air jeruk nipis ya, teman-teman. Untuk langkah pertama di sini sih akan panaskan sedikit minyak, lalu di sini sih akan ceplok atau goreng telurnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan tunggu telurnya sampai garing. Setelah garing, kita akan balik telurnya ya, teman-teman. Seperti ini. Lalu setelah telurnya matang, kita bisa angkat. Terus kita goreng semua telur yang tadi kita punya. Langkah selanjutnya di sini sih sudah siapkan tepung serbaguna ya, teman-teman. Nah, di sini sih akan tambahkan air. Setelah ditambahkan air, kita aduk-aduk sampai adonannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah adonannya siap, kita bisa masukkan telur yang sudah tadi kita goreng. Kita celup ke dalam adonan tepungnya ya, teman-teman. Lalu kita goreng dengan minyak yang panas. Apabila dirasa sudah garing ya, teman-teman, kalian boleh membaliknya. Oh iya, jangan lupa untuk lakukan langkah yang tadi sih lakukan ya. Kita masukkan telur yang kita ceplok tadi ke dalam adonan, lalu kita goreng deh semuanya. Apabila semua telur sudah kita goreng ya, teman-teman, kita angkat, kita sisihkan. Di sini sih juga akan siapkan untuk sambalnya ya, teman-teman. Di sini sih akan potong-potong serehnya ya. Kita ambil bagian putihnya saja ya, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, kita hanya ambil bagian putihnya saja, jangan bagian hijaunya ya, teman-teman. Next, ke langkah selanjutnya di sini sih akan potong-potong bawang merah ya, teman-teman. Setelah si potong-potong seperti ini, si akan cincang agak kasar bawang merah. Jangan terlalu halus sih. Oke, teman-teman, jangan lupa kita potong juga cabai rawitnya kecil-kecil ya, teman-teman. Lalu di sini sih sudah siapkan daun jeruk. Kita eksekusi ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Di sini sih akan potong dan jeruknya dan buang tangkainya. Lalu di sini sih akan iris tipis sekali. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Apabila sudah selesai, kita masukkan semuanya ke dalam mangkuk. Nah, jangan lupa, teman-teman, di sini harus tambahkan terasinya ya, teman-teman.
lalu kita aduk. Nah, di sini Si juga akan tambahkan perasan air jeruk nipis tadi ya, teman-teman. Ini kurang lebih 1 sendok teh. Setelah itu, kita tambahkan garam dan gula pasir. Nah, apabila kalian ingin menggunakan kaldu bubuk, juga boleh sih, itu opsional ya, teman-teman. Terus kita galokin ya, teman-teman, alias campur atau aduk-aduk ya. Di sini kita juga jangan lupa kita kasih minyak yang masih keneh ngagerangseng nih, teman-teman, alias masih panas secukupnya ya, teman-teman. Lalu di sini kita aduk-aduk. Jangan lupa icip rasa ya, teman-teman. Nah, sambalnya sudah jadi deh, teman-teman. Sekarang let's go, kita pergi ke telur crispy. Nah, di sini sih akan kucurkan tah si sambalnya ke atas telur crispy-nya ya, teman-teman. Kita taburkan di atasnya. Seperti ini ya, teman-teman. Tada! Telur crispy dengan sambal mata buatan dapur ala Si. Berhubung saat masak perut sudah mulai berkomentar alias udah lapar banget gitu. Di sini Si akan makan duluan, Si ayah mah lewat, teman-teman. Nah, di sini Si akan nyobain telurnya ya, teman-teman. Di sini Si mau kasih sambal matahnya juga. Bagi yang suka pedas, ini recommended banget ya, teman-teman. Selain harga yang ekonomis, juga masaknya yang simpel menurut Si. Di sini soal rasa udah deh jangan ditanya, nendang banget, teman-teman. Enak, kalian harus coba nih resepnya. Oke, selamat makan ya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menontonnya, teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Nah, jangan lupa kalian juga like, comment, and share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Selamat makan. Hatur nuhun. Assalamualaikum.